Hello anak-anak semua, apa kabar? Semua sudah bersedia untuk belajar? Cikgu harap kamu semua sudah bersedia. Jom kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Hari ini topik kita ialah kenali nombor. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir sesi pengajaran ini, murid-murid semua dapat membaca sebarang nombor yang cikgu berikan di dalam perkataan. Dan kamu semua dapat menyebut sebarang nombor yang diberi dalam angka. Cuba murid-murid buka buku teks muka surat 1. Mari kita baca bersama. Menara berkembar Petronas ada 88 tingkat. Tinggi kira-kira 452 meter. Panjang jambatan 58 meter. Ada 865 tempat duduk dalam dewan. Cuba murid-murid pula yang baca. Okey murid-murid, ingat lagi tak menara berkembar Petronas tadi tinggi dia berapa? Ya, 452. Jadi untuk kali ini cikgu nak kita sama-sama imbas semula. Okey, nilai tempat bagi setiap nombor ini. Masih ingat lagi murid-murid? Yang ni nilai tempat dia apa? Ya, nilai tempatnya adalah sa. Bagi nombor 5 pula, nilai tempatnya adalah 10. Dan nilai tempat bagi nombor 4 ini ialah 100. Okey, anak-anak mesti ingat ya. Yang ini kita panggil nilai tempat. Boleh ingat? Okey. Jadi, murid-murid kena ingat ya dan hafal. Sa, puluh dan juga ratus. Ingat lagi sekali. Sa, puluh, ratus. Sa, puluh, ratus. Okey. Cuba murid-murid baca nombor ini. Berapa ya? Pandai. Okey, di sini cikgu nak bagi satu tips. Macam mana kita nak membaca nombor yang diberikan. Okey, tipsnya mudah sahaja. Ingat ni ya. Satu, dua, selepas dua digit dari belakang. Okey, satu, dua. Di sini, okey, sebenarnya kamu buat satu palang. Di atas palang ini sebenarnya ada rumah ratus. Jadi kita nak bezakan. Jadi senang untuk kamu nak membaca. Buat palang macam tu. Jadi yang ini kamu sebut dulu. Tiga, kemudian ratus. Tiga, ratus. Dan nombor dua di belakang ini kamu boleh sebut terus. 16. Pandai. Boleh? Okey. Bagaimana dengan nombor ini? Cuba baca. Ya, pandai. Kita ingat dua digit di belakang, kemudian ada palang. Di sini ada perkataan ratus. Dan kita boleh baca terus. 900. Berapa nombor ni? 35. Pandai. Boleh ingat? Murid-murid, cuba baca ayat yang cikgu tunjukkan. Ya, pandai. 807. Sekarang, cikgu nak kamu tulis dalam
angka. Pandai. Okey, cikgu nak bagi satu tips lagi. Okey? Untuk menukarkan daripada perkataan kepada angka, kamu perlu cari perkataan ratus. Mana perkataan ratus? Ya, ini ratus. Jadi, kamu buat satu palang. Lapan. Macam mana nombor lapan? Ya, pandai. Okey, ingat tak tadi yang cikgu sebutkan tadi? Ya, selepas palang ni ada dua digit. Betul. Jadi, kamu sediakan dua tempat. Ada dua digit. Sekarang, kita nak tulis nombor tujuh. Di mana agaknya kita nak letak nombor tujuh? Di mana? Okey, di sini. Cikgu cuba letak nombor tujuh di sini. Yang ini tak ada. Jadi, kalau cikgu tulis ini, 70. Betul. Tapi di sini cuma dia minta 7. Macam mana tu? Ya, dia mesti ada 2 digit dekat belakang ni. Jadi, 7 di sini salah. Jadi, kita padam. Di mana agaknya nombor 7 itu? Ya, pandai. Di sini. Jadi, nombor di sini tiada. Nilai tempat bagi puluh tiada, kita letak sifar. Jadi, sebutan 807, angkanya ditulis sebagai 8 sifar 7. Pandai. Jadi, cikgu harap kamu semua faham dengan apa yang cikgu sampaikan tadi. Jom kita buat aktiviti word wall. Jom kita bermain.